Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lestari Kuliner, referensi kuliner kita. Baik teman-teman, kali ini saya berada di Jalan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat ya. Ini lagi mau beli roti lau. Jadi roti ini udah legend banget nih, udah lama banget. Ini dia, mau beli roti tawar. Beli roti tawar ya, Mak? Ya udah, beli aja. Roti tawar mana? Terserah, roti tawar aja. Sebelah sana. Jadi ini banyak roti manis dan segala macam, ada roti tawar. Ini banyak. Lau bakery. Jadi ini harus ngantri ya teman-teman kalau mau beli roti lau ini, karena ramai banget yang beli. Roti tawarnya, Bang? Yang kotak? Satu. Apa lagi? Mau apa lagi, Bang? Bentar ya. Kalau yang ini berapa? Yang biasanya 6,5, kalau yang dibungkusnya 7,000. Oh, kalau ini yang bungkus ya? Kalau yang mana yang kayak begini? Oh, ini 7,000-an ya, Bang ya? Iya. Oh iya. Oh, yang ini yang kayak gini. Berapa? Oh, jadi pilihannya banyak, teman-teman. Roti manis, aneka rasa nih. Yang ini, yang pandan satu. Serikaya? Ya, serikaya. Ini serikaya, ya udah nggak apa-apa, jadi suka. Oh, lagi, ini apa nih, Bang? Yang ini pisang keju. Pisang keju, boleh satu. Apa lagi? Udah. Tawar satu. Jadi tiga dua. Tiga dua. Tiga. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Yo. Oh. Jadi ini alamatnya di sebelah baratnya ini. Rel kereta api Gang Sentiong. Jadi kurang lebih 30 meter. Roti lau. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika suka silakan di like, subscribe, di komen, di share juga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar harganya ya teman-teman, roti tawar 12, tawar bulat 12, tawar gandum 14, roti sobek 14, keju manis 6,5, coklat kacang, pisang coklat 6,5, rata-rata 6,5. Ya ini dia Lau Bakery. Ini roti tawar 12.500 ya harganya. Dan ini roti manis spesial. Ini rasa pandan sarikaya. Dan ini rasa pisang coklat. Dan yang tadi akan beli 3 ya, yang roti manisnya. Itu udah dimakan duluan. Yang baru matang dia.
Nah, ini yang ini harganya 7.000-an. Jadi tadi juga kondisinya ramai banget ya teman-teman. Jadi dia tuh roti bener-bener udah legend nih, Lau Bakery. Lau Bakery Jakarta. Jadi berdirinya tuh sekitar tahun 1930-an ya. Jadi sebelum kemerdekaan dia udah ada. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.